Yeza, kamera King telah kembali lagi di mana kali ini dihadiri dengan wajah baru, kamera serba hebat, software yang telah dipertingkatkan dan juga dengan nama baru guys. Sebab apa? Why not kan? So guys, ini adalah kamera phone flagship Huawei untuk tahun 2024 ni. Previously, kita kenali ia sebagai Huawei P Series. Kini ia telah dijenamakan semula tau kepada Huawei Pura 70 Series tau. Which consists of 3 model untuk pasaran Malaysia di mana kita ada Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro dan juga The Ultimate One guys. Huawei Pura 70 Ultra gang. Yes gang, Huawei dah joining the Ultra bandwagon dengan Huawei Pura 70 Ultra ni. Dan satu benda aku boleh jamin, I can assure you that kamera dia kali ni memang super phenomenal guys. So dalam video kali ni aku akan kongsikan apa yang menarik tentang Huawei Pura 70 Series ni. So tak nak cerita banyak, jom kita unbox dahulu. Let's go. So kita mulakan dengan unboxing Huawei Pura 70 dan juga Huawei Pura 70 Pro ni dahulu. Di mana bila mana kita buka kotaknya, dekat dalam kita akan terus dapat the phone itself, which is kita letak tepi dahulu. Kemudian dekat bahagian bawah tu kita akan dapat SIP digital tools dan juga dia punya clear hard casing guys. Dekat bawah tu lagi kita akan dapat kabel pengecasan dan juga adapter pengecasan 66W untuk Huawei Pura 70 dan 100W dual port untuk Huawei Pura 70 Pro. So settle dekat situ. Now kita nak unboxing yang Ultra-nya pula. First korang akan notice kotak dia ni adalah besar berwarna cream dan juga special dekat situ dengan ada textured pattern dekat outer sleeve dia tu. Baru dekat unboxing experience kita dah terasa kepremiumannya dekat situ. Dekat dalam tu kita akan disapa terus oleh the Ultra phone itself. Kita letak tepi dahulu. Dekat bawah tu korang akan nampak tau dia punya layout presentation dia memang kemas sekali tau. Dekat situ kita akan dapat special casing berwarna ataupun bercorakkan based on varian warna Pura 70 Ultra yang korang ambil. Lepas tu kita ada SIP digital tools dan juga kabel pengecasan dan juga adapter pengecasan pantas Huawei Supercharge 100W dual port guys. So settle unboxing dekat situ. Now to the main event, jom kita unwrap ketiga-tiga phone ini. Tada! So guys, inilah dia lineup Huawei Pura 70 series kali ini. Bagi aku, build dia memang premium dan juga unik tau. Di mana untuk kali ini, dia mengetengahkan kamera design segitiga yang diinspirasikan daripada forward symbol design tau. Untuk Huawei Pura 70, design dia bagi aku memang lebih kompak. Yang aku punya dia adalah berwarnakan pink. Memang mengelip-mengelip warna dia tu dengan flat frame dan juga flat display tau. Ia hadir dengan 3 pilihan warna. Ada warna hitam, ada warna putih dan juga warna aku ni iaitu warna pink. Untuk Huawei Pura 70 Pro pula, design dia ni dah curve dan juga rounded sikit. Yang aku punya ni adalah berwarna putih, dia macam perwat macam tu. Dekat tangan memang rasa dia terletak je macam tu. Yang Pro ni dia hadir dengan warna hitam dan juga warna putih sahaja. Manakala The Ultimate One, Huawei Pura 70 Ultra ni, yang ini design dia lagi curvy dan juga lagi sleek. Yang specialnya adalah, back panel dia ni kali ni adalah vega leather dengan stereo pattern bertexture yang mewah gila tau. Dan hanya untuk yang Ultra saja, ianya hadir dengan retractable camera structure dan menghasilkan mechanical sound bila mana kita activatekan kamera dia ni. Ha, lain macam kan? So dalam video kali ni aku akan kongsikan segalanya yang menarik tentang Huawei Pura 70 series ni, especially untuk yang Ultra ni sebab pun menarik kan lah kan? So tak nak cerita banyak, untuk itu jom kita mulakan bersembang tentang kamera dia dahulu. Let's go! So secara asasnya, ketiga-tiga model kali ni hadir dengan kemampuan kamera yang terbaik pasaran mampu tawarkan ketika ini, both oh, in term of hardware dan juga software. Tetapi untuk Huawei Pura 70 Ultra ni, it took another step ahead dengan memberikan sensor 1 inci dan juga mechanical pop-up mechanism camera, menjadikan ianya adalah yang pertama seumpamanya dalam industri ketika ini. Bagi yang concern, bagi yang risaukan keselamatan pop-up mechanism tu, jangan risau. Jika phone Huawei Pura 70 Ultra ni mengesan ia adalah dalam keadaan jatuh ataupun terjatuh, kamera pop-up itu akan pop-in balik secara otomatis tau. So korang jangan risau dekat situ. So this phenomenal punya sensor menjanjikan dua perkara guys. Yang pertama adalah the best light intake. Yang kedua adalah super fast camera shooter gang. Di mana untuk kali ini, ia hadir dengan ultra speed snapshot capability tau. Fungsi ini memang function gila tau bagi korang yang suka ambil gambar fast movement punya subjek ataupun objek. Momen-momen yang dahulunya mustahil ataupun sukar diambil dengan phone lain, kini adalah mudah dengan Huawei Pura 70 series ni. Dan yang menariknya adalah, ia bukan sahaja berjaya untuk penggunakan subjek yang pantas tersebut, malahan clarity dan juga color accuracy dia adalah sangat-sangat memberangsangkan tau. So memang sesuai lah kalau nak buat ambil gambar sukan, gambar kenderaan, gambar binatang mahupun gambar budak-budak kecil yang pantas bergerak. Kemudian dia ada pula fungsi Ultra Lighting Super Macro yang mampu untuk mengambil gambar makro into another level. Kalau masa Huawei P60 Pro tahun lepas pun kamera makro ni dah cun melecun, kali ni dia bukan sahaja lagi cun tetapi lagi gila deep makro dia tau.
Dia kini boleh ambil gambar makro level, level-level mikroskop macam tu. Yes, korang tak salah dengar. Kau bayangkanlah kan. Gambar-gambar ni adalah gambar sel-sel level mikroorganisma tau. On bare eyes, memang mustahil untuk kita nak nampak. Tetapi dengan Huawei Pura 70 Pro dan juga Huawei Pura 70 Ultra ni, betul-betul terbuka hijab dibuat dia tau. Seterusnya, bagi yang suka portrait fotografi, dia punya true to life portrait pun amatlah padu. Image portrait ni memang nampak cantik, lagi-lagi yang monochrome tu. Peh, artistik gila kot. Focal length yang ditawarkan pun sangat versatile. Potongan dan juga separation subjek dan juga background nampak cukup kemas lah. Bokeh dia pun nampak natural dan juga bergradient dekat situ. Untuk kaki-kaki portrait, ini memang sesuai sekali untuk korang tau. Dan bagi yang suka main zoom-zoom jauh di sana, kali ini kemampuan telefoto Huawei Pura 70 series juga telah dipertingkatkan. So kalau korang suka ambil gambar bangunan tinggi-tinggi non jauh di sana, city nightscape ke, konsert ke yang memerlukan shot jauh-jauh tu, zoom yang ada pada Huawei Pura 70 series ni memang sangat-sangat versatile dan juga dah improve a lot tau comparing to previous generation. Image zoom tampak penuh detail walaupun telah di zoom berkali-kali sekalipun, dan dengan up to 100 kali digital zoom ataupun 200 kali zoom range pada Huawei Pura 70 Pro dan juga Huawei Pura 70 Ultra, ia telah membuka persepsi baru tau dalam dunia mobile telephoto fotografi. Overall, aku boleh katakan kamera Huawei Pura 70 series kali ini memang cukup hebat dan juga cukup versatile. Alright, kalau korang boleh recall, kita 2 tahun yang lepas, kita telah diperkenalkan dengan Huawei Kunlun Glass tau. Yang hadir pada Huawei Mate 50 Pro, lepas tu hadir pada Huawei P60 Pro tau. Ia adalah satu paparan yang aku boleh katakan cukup lasak, cukup kebal. Korang boleh tengok macam-macam orang buat testing, ketuk kacang, jatuhkan ke lantai. Ia memang sangat-sangat tahan tau. Untuk kali ini, untuk Huawei Pura 70 series ni, ia telah hadir dengan second generation cooling glass yang dipanggil sebagai super durable cooling glass. Ianya kali ini adalah 20 kali lebih tahan lasak tau berbanding dengan generasi terdahulu dan jauh lebih lasak berbanding dengan non-cooling glass punya display tau. Lantas membuatkan ia tidak mudah rosak dalam kegunaan harian, apatah lagi dalam situasi yang tidak diingini seperti phone terjatuh ataupun phone tercampak. Dan yang istimewanya lagi, untuk Huawei Pura 70 Ultra sahaja, ia hadir dengan crystal armor cooling glass tau. Di mana, ianya bukan sahaja 20 kali lebih tahan lasak, tetapi kini ianya juga adalah kalis cala tau. So kalau setakat kunci, duk shilling benda-benda tajam tu, Waima pisau sekalipun, bukan lagi satu ancaman pada paparan ini. Ini lantas menjadikan ia adalah paparan smartphone pertama dunia sekebal dan juga selasak ini. Kemudian, dari segi paparan pula, ketiga-tiga siri kali ini hadir dengan Huawei X True Display, cumanya setiap satu siri kali ini hadir dengan pembawakan yang berbeza. Di mana, Huawei Pura 70 yang biasa ni hadir dengan non-curve ataupun flat display dengan 1440Hz PWM dimming mode berserta dengan 120Hz kadar segar semula. Ianya adalah sebuah paparan yang berkualiti. Bagi yang tak suka dengan curve screen, ini adalah sangat sesuai untuk korang. Manakala, untuk Huawei Pura 70 Pro dan juga Huawei Pura 70 Ultra, ia juga hadir dengan 1440Hz PWM dimming dan juga 120Hz kadar segar semula yang sama. Cumanya untuk dua siri ini, ia menggunakan curve display tau. So, ianya tampak lebih premium dan juga lebih bezel-less dan dalam masa yang sama, lebih ergonomik dalam genggaman tangan kita. Dari segi bateri pula, ketiga-tiga siri Huawei Pura 70 ni dibekalkan dengan kapasiti bateri yang cukup besar untuk memastikan ianya boleh mengharungi penggunaan seharian kita. Dan dengan Huawei Supercharging serba baru, ketiga-tiga siri ini bukan sahaja support fast charging berwayar, malahan fast charging wireless tau, which is yang terpantas dalam industri ketika ini. Ianya juga hadir dengan fast wireless reverse charge untuk memastikan kita stay in power sepanjang masa. Dan untuk menguasakan peranti-peranti hebat ni, untuk Pura yang 70 biasa ni, dia hadir dengan SoC daripada Kirin, iaitu Kirin 9000S1. Manakala untuk yang Pro dan juga untuk yang Ultra ni, dia hadir dengan Kirin 9010. Dan ianya hadir dengan pelbagai fungsi dan juga tricks yang menarik. For first, dengan Kirin chipset ni, Huawei kini dah bawa balik tau dia punya gesture eksklusifnya tau. Ini bagi memudahkan kawalan tanpa perlu kita menyentuh paparan peranti ini. Yang paling aku suka sekali adalah fungsi Touch and Go Scan tanpa memerlukan korang membuka aplikasi Touch and Go tu. Just simply hover the phone dekat barcode ataupun korang just tembak je scanner dekat skrin Huawei Pura 70 series ni, dia akan automatically trigger dan juga buka aplikasi Touch and Go untuk kita lakukan transaksi kita. Ini bagi aku seriously handy gila tau. Now to the part yang paling menarik sekali, yang paling hangat sekali bila mana kita bersembang pasal peranti-peranti Huawei, iaitu bab nak install aplikasi, Google App mahupun the Play Store itself. So secara asasnya aku boleh katakan, korang patut guna tau Huawei Apps Gallery tu. Sebab apa tau, most of the apps yang kita dah biasa guna sebenarnya dah tersedia secara native dekat dalam tu. Dan kini dengan upgraded Apps Gallery, aplikasi-aplikasi Google pun korang dah boleh cari dan juga install melalui Apps Gallery ini.
Dan kemudiannya korang boleh gunakan daripada peranti Huawei Pura 70 series ni. Dan let's say ada aplikasi yang tak ada dekat dalam tu juga. For example, korang nak cari aplikasi macam Netflix ni lah kan. Jangan risau. Korang search je Netflix dekat dalam Apps Gallery tu, korang akan nampak ada Google Play tu. Korang install Google Play Store tu. Lepas tu korang cari apps Gbox dekat home screen korang. Korang buka aplikasi Gbox tu, then korang log in korang punya Google account korang dekat situ. Then lepas tu korang cari Netflix tu dekat dalam Play Store tu, then korang boleh install macam biasa. Settle. So lepas ni korang jangan nak komplain kata pakai Huawei susah nak install apps, nak kena sideload bagai. Sebab apa? Lepas ni korang boleh install segala aplikasi dekat dalam Apps Gallery tersebut. Dan to those yang wonder dan juga concern tentang security dan juga privacy, jangan risau. Apps Gallery Guard yang ada dalam Apps Gallery tu akan memastikan aplikasi yang diinstall pada phone korang adalah selamat dan juga bebas malware. Dan aku yakin, lepas tu mesti ada pula yang kata ataupun komplain lah kan. Apps Guard dalam Apps Gallery tu mestilah Huawei punya sendirilah kan. Lepas tu mesti Huawei kata phone dia selamat. Dan dekat situ korang dah silap. Sebab apa? This Safety Guard features adalah certified third party yang ada pelbagai persijilan dan juga pengiktirafan antarabangsa tau. So korang jangan risau, ianya mengawal ketat keselamatan peranti Huawei korang tanpa prejudis. So dengan itu, selesailah sudah hujahan, sembangan dan juga penceritaan aku tentang Huawei Pura 70 series kali ini. Pada pendapat korang macam mana? On tak on? Okey tak okey? Cuba komen dekat bawah. Kalau korang jenis kaki fotografi, nakkan the best out of the best, pada pendapat aku, Huawei Pura 70 Ultra adalah pilihan yang wajib untuk korang. Dengan sensor 1 inci, pop-up kamera, aku jamin ianya akan memberi kepuasan fotografi kepada korang. Bagi korang-korang yang sukakan warna-warna striking pula yang menarik perhatian, nakkan flat display, dalam masa sama, still a good camera phone, then Huawei Pura 70 yang biasa ni pun tak kurang hebatnya. Dan kalau korang nakkan all-rounder flagship phone, ada almost semua kehebatan yang ada pada kamera Ultra, dan Huawei Pura 70 Pro adalah pilihan yang boleh korang pertimbangkan. Senang cerita, Huawei Pura 70 series kali ini menyediakan ataupun memberikan korang beberapa siri peranti untuk disesuaikan dengan keperluan dan juga bajet korang. So kalau korang berminat, korang dah boleh mula pre-order sekarang dengan hanya mendepositkan RM70 sahaja, dan korang layak untuk mendapatkan free gift yang bernilai sehingga RM2,376, termasuklah Huawei FreeBuds Pro 3, RM500 exclusive trade-in rebate dan juga voucher only untuk Huawei smartphone user, Apps Gallery Benefit dan juga AirPad Region Warranty tau. So apa tunggu lagi? Link semua ada dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa kan? Assalamualaikum. Ciao.